Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wala haula wala quwata illa billah. Terima kasih untuk saudaraku semuanya, dimanapun panjenengan berada, yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga panjenengan semuanya, baik yang berada di Sabang sampai Merauke, di tanah air kita tercinta Indonesia ini, dan yang berada di luar negeri maupun yang berada di seluruh penjuru dunia, semoga panjenengan semuanya selalu tercurahkan limpahan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberikan kesehatan serta keluarga panjenengan semuanya, dan diberikan rezeki yang lancar, rezeki yang halal, yang berkah, dan rezeki yang melimpah ruah dunia akhirat. Alhamdulillah, kita bertemu kembali. Senang rasanya kita bisa hadir untuk berjumpa dengan panjenengan semuanya. Terima kasih sudah setia untuk menonton channel YouTube kami dan sudah setia untuk mensupport channel kami. Pada topik kali ini kita akan membahas tentang Indonesia di akhir zaman ini seperti apa. Jadi seperti biasanya kita akan lakukan proses mediumisasi. Untuk mempersingkat waktunya, kami mohon doanya saudaraku semuanya, semoga dalam pembuatan video ini diberikan kelancaran, tidak ada halangan apapun sampai selesai nanti. Kita akan lakukan. Sudah siap, Ais? Siap. Oke, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin guru kami, beliau Sang Yang Nur Cahaya Nurmala, tolong dibersihkan tubuhnya mediator ini dari segala jin setan, suluman, iblis, berserta energi buruknya, energi negatifnya. Saya minta seluruhnya dikeluarkan dari tubuhnya mediator, dari ujung kaki sampai ujung rambutnya, seluruhnya keluar terikat Allah. Dibentengi dan dilindungi, berikan benteng yang berlapis-lapis, dilindungi dari segala macam penyusup atau apapun yang bukan saya maksud. Jika ada yang berusaha masuk, otomatis langsung terpental, terlempar ke neraka Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum malaikat. Dengan izin guru kami beliau Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, tolong didatangkan gaib muslim yang bisa menceritakan kondisi Indonesia ini dan posisi Indonesia ini di akhir zaman ini. Dengan izin guru kami beliau Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, tolong dihadirkan, tolong dihadirkan gaib muslim yang mengetahui dengan jelas, yang kompeten. Dan izin guru kami saya berdoa, tolong hadir. Sallallahu alaihi wasallam. Masuk dalam tubuhnya mediator Allah. Kuasai penuh tubuhnya mediator. Allah. Dengan izin Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, bisa bahasa kami, bahasa Indonesia dengan jelas, dengan lantang, dengan tegas, dengan lancar. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa saudaraku, saya dipanggil? Iya, mohon maaf sebelumnya, Anda sudah muslim? Insya Allah sudah. Alhamdulillah. Mohon maaf, saya protek dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jika dia menyusup atau apapun yang bukan saya maksud, otomatis langsung terpental dari tubuhnya mediator ini. Allah. Silakan sahadat dahulu kalau Anda sudah muslim, monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mohon maaf sebelumnya, ini dengan siapa ya Anda? Saya dengan Mbah Genuk. Oh. Ya, mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Kami mau tanya-tanya seputar apa kondisi atau posisi Indonesia di akhir zaman ini seperti apa. Jadi barangkali Anda mengetahuinya, bisa diceritakan, silakan, monggo. Ya, kebetulan saya ditugaskan keliling di Pulau Jawa ini dan suruh untuk mengawasi kejadian yang ada di Jawa ini khususnya. Ya, suaranya yang agak keras ya, mohon maaf. Iya. Ini tanda-tanda yang sudah ditunjukkan oleh alam ini sudah menandakan bahwa ini semua adalah akhir zaman sudah tiba. Dan saya kadang juga mendengar masih banyak orang-orang itu tidak percaya kalau saat ini sudah akhir zaman. Karena orang-orang itu tidak mengetahui nabinya. Nabinya sendiri kan nabi akhir zaman. Oh iya, benar sampean, Pak. Ya, silakan diteruskan. Ini di Pulau Jawa atau di negara kalian, khususnya Indonesia ini, saat ini kan punya gawe atau ada pemilihan seorang pemimpin. Jadi perlu kalian ketahui, ini akan ada penyambutan sesuatu yang tidak pernah kalian inginkan, yang akan menyambut presiden baru yang akan memimpin kalian, yaitu kejadian-kejadian yang akan menggemparkan khususnya dunia atau Indonesia ini sendiri. Ya, maksudnya itu kejadian apa, Mbak? Itu, Mbak? Bencana alam. Alam akan menunjukkan sesuatu kelebihannya. Itu semua dengan wujud untuk menyambut presiden yang baru atau pemimpin yang baru. Oh, seperti itu ya. Berarti apa jangan-jangan banjir kemarin juga termasuk itu? Itu salah satu. Itu baru permulaan. Ini akan ada yang lebih mengerikan, yaitu meletusnya 4 gunung di Pulau Jawa ini secara berurutan. Kira-kira di tahun ini juga, Mbak, atau gimana, Mbak? Iya. Dalam kepemimpinan presiden yang baru ini, itu suatu wujud untuk menyambut presiden kalian. Mungkin pelajaran ini sudah pernah terjadi di presiden-presiden yang dulu. Cuma banyak orang yang tidak mengetahuinya. Itu semua terjadi karena tanda-tanda
akhir zaman ini banyak kemaksiatan yang merajalela di seluruh Nusantara ini. Semua sudah tidak pernah ada yang mau belajar untuk membenahi akhlaknya. Semua hanya melihat kenyataan yang terjadi. Contohnya dampak-dampak yang dilakukan oleh pilihan presiden yang sudah dilakukan kemarin itu sudah melakukan kemaksiatan atau perjudian tanpa disadari manusia. Contohnya melakukan cara-cara suap yang dilakukan oleh presiden atau calon-calon presiden, sedangkan yang disuap untuk memilih mereka, dia tidak sadar bahwa semua itu ada perjanjian dalam alam bawah sadarnya. Semua dianggap benar. Yang penting memilih, karena menurut asupan atau pemberian yang diberikan oleh calon-calon pemimpin itu sungguh rusak ini, khususnya bumi Nusantara ini. Berarti itu ya termasuk dari rakyatnya sendiri ya, Mbak ya? Betul. Tapi rakyatnya memang pemahaman imannya yang sangat tipis, sehingga tidak paham atau mengetahui bahwa semua itu ada ada dampak yang harus diterimanya. Semua dianggapnya benar, tidak mengikuti aturan-aturan agama. Apakah ada agama kalian yang menuliskan suatu contoh yang sudah dilakukan oleh pencalon-pencalon pemimpin yang dilakukan, contohnya penyuap-penyuap yang dilakukan oleh masyarakat-masyarakat yang disuruh memilihnya? Saya tanya, apakah ada? Ya jelas enggak ada, Mbak. Itu suap kan, dilarang itu suap. Maka itu manusia itu hanya ikut-ikutan. Mereka semua tidak tahu bahwa semua kejadian, kebahagiaan atau neraka yang didapat itu sebenarnya adalah dari perbuatannya sendiri. Semua pada menciptakan nerakanya sendiri-sendiri. Karena itu semua disebabkan tidak mengetahui cara yang benar untuk beriman itu bagaimana. Islam itu seperti apa, mereka tidak tahu. Nah, nanti Indonesia seperti apa, Mbah? Kalau istilahnya dari cara milihnya seperti itu, nanti seperti apa kondisi Indonesia? Ya, secara otomatis akan kerusakan tambah meningkat, bukannya untuk membuat kedamaian di Pulau Jawa ini atau di bumi Nusantara ini, tetapi malah menambah kerusakan karena sudah disebabkan oleh mereka-mereka sendiri. Maka itu
Jika kalian itu memang benar-benar orang-orang pengikut Kanjeng Nabi, jalankanlah iman-iman yang benar. Karena di dalam iman itu ada keyakinan yang perlu kalian lakukan, bukan hanya sebatas kalian ucapkan. Kamu percaya adanya Tuhan, tetapi hanya sebatas ucapan kalian. Apa itu tandanya orang beriman? Karena iman itu ada dalam hati yang perlu dipraktekkan atau dijalankan, bukan hanya sekedar untuk dibuat teori atau dipahami. Jika ingin kalian selamat, rubahlah diri kalian sendiri. Benahi akhlak kepribadian kalian sendiri. Gak usah memikirkan akhlak orang lain atau kepribadian orang lain. Jadilah diri kalian sendiri. Gak usah ikut-ikutan. Gak usah takut soal keburukan. Kalau sudah tahu itu tidak benar, gak usah kalian ikuti. Gak usah takut itu semua, karena didatangkan untuk menguji kalian. Jadi, awalilah hidupmu ini jika ingin bersih dari kalian bertobat. Bertobatlah lebih dulu sebelum kalian melakukan kebaikan. Karena sebelum kalian bertobat, kebaikan yang akan kalian jalankan itu akan memunculkan bisikan-bisikan yang sangat kuat, sehingga kalian tidak akan mampu menahannya, sehingga keburukan akan kalian ulangi lagi. Bersihkanlah dirimu dari taubat dulu jika kalian ingin benar-benar membersihkan hati kalian. Karena ini sudah akhir zaman. Hidup itu pilihan. Kalian sendiri yang akan menentukan kalian itu bisa selamat atau tidaknya. Itu tergantung diri kalian sendiri, bukan dari orang lain. Ya, terima kasih banyak Mbah sudah atas masukan dan saran-sarannya. Oh ya, lanjut yang tadi, apa namanya, kondisi Nusantara itu maksudnya setelah banyak kerusakan itu nanti ada yang membangun kembali atau gimana Mbah? Iya, setelah ini akan ada manusia pilihan yang akan didatangkan ke muka bumi ini oleh Tuhan kalian. Tapi itu masih dalam rahasia. Gak usah perlu kalian pertanyakan. Cukup kalian jalani apa yang saya sampaikan tadi. Jika kalian ingin selamat. Karena ini waktunya sudah dekat sekali. Ini proses penyaringan, saudaraku. Penyaringan orang-orang yang akan diselamatkan dan orang-orang yang akan jadi korban itu sudah akan dikelompokkan masing-masing. Jadi, apa yang saya sampaikan tadi, tergantung diri kalian sendiri mau ikut kelompok yang mana. Ada lagi yang
perlu Anda sampaikan? Mungkin apa yang saya sampaikan tadi sudah jelas. Karena semua yang saya sampaikan tidak bisa mewakili suatu kebenaran. Itu bisa dikembalikan pada karya kalian sendiri. Kalian bisa merenungi dan bisa meresapi apa yang kalian jalankan saat ini. Apa yang kalian rasakan dalam kehidupan kalian saat ini. Enak atau susahnya hidup kalian, kalian sendiri yang tahu. Jadi semua keputusan ada pada diri kalian sendiri. Saya hanya mengingatkan saudaraku. Iya, Pak. Ya sudah, kalau begitu terima kasih banyak untuk pesan-pesannya, saran-sarannya. Sudah, kami semua sudah diingatkan. Jadi kami terima kasih yang sebesar-besarnya. Mohon maaf kalau sekiranya mengganggu waktunya panjenengan. Silakan kalau mau pamit dahulu, monggo. Iya, terima kasih. Kami akan kembali dalam tugas saya lagi. Karena saat ini saya dalam menjalankan tugas. Saya mohon pamit. Ya, silakan, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada apa-apa negatif, seluruhnya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya minta seluruh. Assalamualaikum. Alhamdulillah, proses mediumisasi sudah berjalan dengan lancar. Terima kasih sudah selalu mensupport kami, sudah selalu menonton video-video dari kami. Jadi dari video ini kita ambil sisi positifnya, kita buang sisi negatifnya. Banyak pesan-pesan moral yang disampaikan tadi. Jadi di fase akhir zaman ini kita harus senantiasa banyak-banyak bertaubat, banyak-banyak berzikir, zikir kepada Allah. Jadi sangat bagus sekali tadi pesan moral yang dibawa tadi. Jadi kita ambil sisi positifnya, kita ambil hikmahnya dari video ini. Jadi video ini tidak mewakili kebenaran, cuman banyak sisi positif yang bisa kita ambil. Cukup sekian dari kami. Jika ada salah kata atau salah pengucapan dari kami, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.